kita ketemu lagi hari ini ya bersama saya Kak Ros. Di pojokan ada Daniel Cliff. Ya, kita sama-sama akan rumpi. No secret. Hari ini kita punya beberapa bintang tamu dengan cerita yang berbeda. Yang pertama ya yang akan kita gali ceritanya adalah kisah seorang anak supir angkot ya yang berhasil lulus dari kuliahnya di Taiwan setelah sebelumnya itu sempat diremehkan, sempat diragukan keberangkatannya ke Taiwan sama tetangga-tetangganya. Jadi kayaknya dia punya tetangga-tetangga yang rumpes ya. Nah biasanya sebelum kita ke bintang tamu ke pojokan dulu kan untuk membahas berita-berita yang hot, pengen nata dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Cuma setelah aku kurasi, kayaknya gak ada yang lebih hot dari kisah Dian, si anak yang berhasil lulus yang dinyinyirin sama tetangganya. Jadi langsung aja kita lihat profilnya Dian Nursiati berikut ini. Dian Nursiati, perempuan asal Bekasi berusia 22 tahun ini viral karena memposting video memakai toga saat wisuda di Universitas Mainho Taiwan lalu menyindir tetangga yang selama 4 tahun merendahkan dia dan keluarganya dengan mengatakan anak supir angkot mimpinya ketinggian. Kuliah di luar negeri hanya jadi pembantu dan bapaknya tidak akan bisa membiayai hingga video tersebut ditonton lebih dari 11,2 juta kali. Bungsu dari 3 bersaudara ini tahun 2017 lalu mendapat tawaran program beasiswa parsial ke Taiwan ketika jadi penjaga perpustakaan di sekolahnya. Namun karena hanya mendapat beasiswa selama 2 tahun, di tahun ketiga kuliah dia harus kerja part-time di berbagai tempat seperti di hotel, pabrik makanan, kebun buah, dan jadi pelayan di restoran karena harus membiayai hidupnya di Taiwan dan kirim orang tua di rumah. Perempuan yang ayahnya sudah tidak jadi supir angkot karena terdampak pandemi COVID-19 hingga beralih jadi tukang pijat ini disebut netizen songong karena cara bicaranya yang menggunakan logat Betawi hingga sempat dilarang sang mama ketika diundang acara TV. Bagaimana cara Dian Nursiati menguatkan diri dan keluarganya dari komentar negatif tetangga dan netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jadi gelang sarjana, sarjana apa nih? BBL, Bachelor Business Administrasi. Bachelor Business Administrasi ya. Dan kamu benar katanya setelah viral kamu dilarang sama ibu kamu untuk tampil di TV. Kenapa? Karena dilihat dari tanggapan-tanggapan netizen, ada yang pro dan ada yang kontra pastinya ya. Jadi mama cuman khawatir ketika baru pulang, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, nanti down mental. Nanti down mental. Jadi sekarang diperbolehkan untuk pertama kalinya tampil di TV, pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena dari orang tua mengizinkan untuk klarifikasi kepada semuanya, agar meluruskan bahwasanya di video tersebut tidak dibenarkan bahwa saya menyombong atau sebagainya. Coba sih kita lihat sih videonya viral yang ditonton sampai belasan juta kali. Dibuat pada saat kamu lulus ya. Iya, tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli dan itu ada, ini sampai ada artikelnya. Anak tukang angkot lulus kuliah di luar negeri setelah dapat hinaan selama 4 tahun dari tetangganya.